Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini di video kali ini adalah unboxing ya, unboxing laptop Lenovo ThinkPad second. Nah, ini masih apa namanya, masih belum dibuka ya, masih rapat ya, masih segel ya. Jadi ini kita akan buka. Seperti apa isinya, mudah-mudahan sih tidak ada yang cacat dan tidak ada yang bermasalah ya teman-teman. Oke, kita coba unboxing dulu. Ini apa, toko langganan saya, jadi sebelumnya sudah pernah order di toko ini, alhamdulillah aman. As nanti kena as. Alhamdulillah nggak ada kendala laptop sebelumnya yang saya beli. Makanya kita coba order kembali, bagus ya. Di sini ada, cuman dua kali saya order beli di tempat sendiri di Banten dari Cilegon, kurang bagus, selalu kendalanya di kendala yang sama. Gampang ini laptopnya, gampang apa, black screen, terlalu gampang black screen, apa laptopnya selalu kondisi layar mati tapi mesin masih nyala, itu terus kendalanya. Makanya saya coba beli lagi, di order lagi di toko ini, insyaallah bagus sih, nggak ada kendala. Lalu kita unboxing dulu, kita lihat dalamnya, semoga nggak ada rusak. Ya. Ini seperti ini. Ini chargernya. Ini kayaknya, oh ini ada dianya. Chargernya itu Type C ya teman-teman ya. Chargernya Type C. Ini Lenovo tipe X280 ya. Core i5 Gen 8. Ini Type C, oke. Mouse. Ini aja. Ini ada tas juga teman-teman, dapat tas. Ini sepertinya dari Teknoka ya, dari Teknoka. Tas yang sama seperti sebelumnya, dan ini sepertinya kartu garansinya mungkin. Kita lihat dulu. Oh iya, ini kartu garansinya teman-teman. Ini kartu garansinya. Oke. Jadi toko ini itu dia berani ngejamin garansi selama setahun ya teman-teman ya, garansi terlama, garansi paling lama. Pegang. Nah, garansi paling lama selama setahun untuk kategori laptop second ya. Laptop second ini paling terlama loh teman-teman, hebat loh. Laptopnya masih kondisi bubble, kita cari itunya, celahnya untuk buka. Celahnya yang mana ini? Oh, lumayan bubble-nya. Kita bisa pakai lagi. Enak sekali. Nanti kita coba nyalakan ada error apa enggak. Semoga tidak ada kendala ya teman-teman ya. Semoga tidak ada kendala. Alhamdulillah. Kalau tidak ada kendala. Sini ya, kita akan coba di sini. Oh, ini masih plastikan.
Sejauh ini sih tidak ada retak atau apa ya teman-teman ya. Mama. Kita coba buka plastik ininya, kita coba buka ya. Iya deh, lagi mau pergi baca saya. Tuh. Bukan begitu, salah itu. Bahannya bagus ya teman-teman ya. Fotonya main. Bahannya bagus. Nah, ini coba kita buka. Coba kita buka ya, semoga tidak ada rusak. Nah, ini ya. Ada biru. Nah, sejauh ini paling hanya ini aja nih, kotor untuk layar. Dilihat sepertinya tidak ada kendala. Ada kendala kah? Tidak ada kendala. Masuk. Oke, sejauh ini aman ya, tidak ada kendala. Ini mousepadnya juga berfungsi. Kotak-kotak di atas. Coba terus. Ada. Fungsi. Setting juga berfungsi. Semuanya berfungsi ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ini kok ini apa rekomendasi sekali. Tapi nggak tahu ini ya. Kalau diperhatikan di sini huruf-hurufnya ini seperti tempelan ya. Kayaknya ditempel lagi loh, tempelan stiker. Jadi mungkin aslinya kayak gini nih. Terus mungkin dia udah burem kali, jadi ditempelin stiker lagi. Tuh penempelannya kayak nggak rapi. Tapi selebihnya sih bagus ya. Selebihnya bagus. Ini apa nih? Saya nggak tahu ini apa nih. Tunggu apa nih? Oke. Pencet. Cukup. As. As. Oke, sepertinya cukup. Seperti ini aja. Terima kasih buat teman-teman yang mau order, linknya nanti bisa saya sertakan di deskripsi ya. Mungkin gitu aja video dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang butuh laptop second berkualitas. Salam CTG.